Hampir 30 kenderaan golongan kenamaan VIP dilihat meninggalkan perkarangan Istana Negara pada jam 7.25 malam pada 23 Februari. Kumpulan pertama membabitkan 13 kenderaan VIP yang diiringi polis meninggalkan Istana Negara selepas kira-kira 2 jam berada di istana dipercayai menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kumpulan kedua pula membabitkan 10 kenderaan VIP yang meninggalkan istana pada jam 7.30 malam. Namun tidak dapat dipastikan sama ada salah satu kenderaan itu dinaiki Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Thank you.